Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani di seluruh Indonesia? Semoga tetap sehat, tetap semangat, selalu dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Di kesempatan video kali ini, saya sedang melakukan pemotongan di ujung biji paria. Saya gunakan benih dari lupa. Agar si akarnya itu cepat keluar. Itulah perbedaannya yang dipotong dan yang belum dipotong. Mohon maaf bagi saya kemarin berkecelakaan. Jadi jelek. Pas lupanya nggak ditutup. Setelah dipotong, lalu saya rendam menggunakan pupuk organik cair. Lalu saya diamkan sekitar 2 jam. Kemudian saya pindahkan ke tray persemaiannya. Nah, ini yang kemarin nih. Ini yang kekurangannya ya. Saya dokumentasikan kekurangannya. Dari benih kemarin itu saya kekurangan perkiraan 1500, ternyata tidak cukup ya. Saya tambah lagi hari ini seperti ini. Lalu saya spray ya, menggunakan bahan organik juga dan insektisida biar tidak diganggu oleh semut ya. Spray ya, usahakan sampai basah ya. Saya spraynya sampai basah dulu. Lalu kita tutup menggunakan jerami. Itu saja dokumentasi dari saya. Mohon